Kan Anis? Ini Danis punya apa? Cup? But. Ah, ini almari Danis. Kan? Yang ini baju kemeja. Ikan. Tudung. Dan baju seluar. Lipat sini. Dan sini baju apa? Tidur ini. Semua ada. Nah, yang ini pula siapa punya? Yang ini siapa punya? Adik punya kan? Ini adik. Sini tempat sama juga. Ini. Wah! Seluar pendek dan seluar panjang. Ini. Dan ini. Ada sebelah macam ya. Ya. Ini apa? Seluar dalam kan? Dan ini apa? Baju. Baju malam kan? Pajama. Okay, sekarang kita ada beberapa baju kat situ. Dan tugas hari ini adalah apa? Kita nak kemaskan. Saya dah pandai lah. Ya, apa? Ini Amy punya kan? Tak, itu Danis punya. Amy punya. Yang ini adik. Kenapa punya kecil? Adik punya ada kat situ lah. Ada kat situ. Ini kan Amy punya. Okay, Danis pandai. Lipat. Biasa ini kan. Tentu. Padai. Tentu. Hei, pandai dah ni. Lepas tu. Wah, pandainya. Mama tak payah ajar pun. Dan sudah pandai. Okey, akak situ dulu. Dan pasangannya? Atas dulu. Ya. Janganlah dibuang dah ni. Sebab nanti kita mesti simpan dalam almari. Lipat lagi. Mama tak sangka lah Danis pandai sangat. Macam ni lah. Macam ni lah. Correct, okay? Haris tak boleh buat benda macam ni. Kita mesti kalau Danis dah remaja nanti, kita tak ada pembantu dan mesti buat kerja sendiri. Mama pun dah tua, mama tak larat di situ. Dan ini bajunya. Betulkan dulu. Oh, betul lah. Mama tak payah bagi tahu, dan sudah pandai sendiri. Tutupkan dulu kan. Macam mana tangannya? Kalau mama buat saya marah sekali lagi, jaga mama. Apa? Mama dah buat saya marah. Kenapa pula? Danis, baju Superman ni Danis. Mama suka Danis sebab dia mengingatkan mama. Mama suka tengok Danis pakai baju Superman dia. Danis, kenapa? Buat saya bertenaga. Sebenarnya kan Danis, sebab baju ni mama beli semasa mama pergi Los Angeles dulu. Kalau Danis pakai baju ya, mama rasa, mama teringat semula masa mama kat
Los Angeles. Kan? Mama pergi Los Angeles dulu. Mama belikan yang ini. Mama sih nak pakai baju ini untuk buat saya bertenaga. Oh, pandai. Mama kenapa sih tak bertenaga kalau saya tak pakai baju ni? Oh, Danis, kita buat macam ni. Saya nak baju ni buat saya bertenaga. Macam mana sayang? Ah, kita buat macam ni. Bermula ni kan? Ah, macam tu. Jadi lipat. Macam ini ke? Oh, oh, dah terbalik. Ah, jumpakan dengan sebab lagi. Mama sus. Dan tarik macam ni. Ah, tarik macam ni. Ah, letakkan ke tepi. Ah, betul tu. Ah, sangat pandai. Betul? Letak atas ni. Ni? Ah, kemudian bapa. Oh, dan sudah pandai lah. Yeay. Yang ini pun apa? Mama dah buat saya marah. Soal dalam. Mama dah buat saya marah. Malu saya kalau mama dah buat saya marah kan. Yang ini seluar adik. Ini sebab siapa? Tak tahulah. Ha? Tak tahulah. Adik rasa? Yang mana satu seluar adik? Mana satu seluar Danis? Tak tahu. Itu. Itu. Itu seluar Hemi. Itu seluar saya. Pandai. Soal ini lebih kecil kan? Cuba. Pandai saya lipat seluar. Tan ke Wayne. Wah, sangat pandai Danis. Wah, betul lah. Begitulah caranya. Bokong. Eh, sangat pandai Danis. Nanti kita simpan kan? Eh, kita letak... bagi saya itu. Tak, sebab itu dekat sana. Yang ini adik punya dekat lemari sini. Kita letak singkat. Okay. Okay. Kalau ke meja? Kalau ke meja, kita... Tak tahu lah. Mama tunjukkan tadi kan kalau aku diam. Saya tak tahu. Kalau aku macam kita gantung. Nanti tolong letakkan hanger, lepas tu mama tolong gantungkan. Okey. Oh, Ethan. Oh, Ethan finding down. Mama, saya pasang butangnya, okey? Boleh. Mama, ikut dekat sini lah. Okey, jadi Mama pegangkan. Di situ kita buka kat situ, okey? Mama tolong pegangkan dan pasang butangnya, okey? Pasang atas sajalah sebab nanti kan nak buka lagi kalau nak pakai. Mungkin yang lebih senang dekat sini kan? Wow, pandai. Kenapa pasangkan butang Danis? Supaya apa? Eh, Danis, pelan lagi. Danis rasa kenapa Danis letakkan pasangkan butang? Ha? Sebab apa pasangkan butang? Supaya tak buka. Oh, pandai. Mama tak tahu pun mesti pasang butang. Danis, pandai kan? Tak perlu pasang butang, boleh pasang butang. Sekarang kita simpan yang ini. Simpan. Di mana nak simpan? Pokok memberi. Oh, pokok memberi. Yang ini mesti jaga. Mama mesti jaga pokok memberi. Okey, yang ini? Mama. Mama pusing. Pokok memberi.
lah. Bukan. Bukan situ lah. Eh, mana cabutnya? Bukan si ah, jalan tengah. Bukan ah. Pandai. Mama pakai baju robotik, Mama. Okey. Eh, pandai lah Danis. Ah, sekarang lipat. Pandai lah macam ni, tahu sih. Macam ni. Tengok. Mula-mula kita lipat golong macam ini. Alah! Hujungnya. Hujungnya. Kenapa Danis kau sebab macam ni, ha? Sebab nanti kalau Danis dah remaja, Danis pun buat sendiri juga. Golong. Kemudian, sini. Golong. Belum ada lubang sini kan? Belum tak masuk antara lubang. Yahoo! Pandai. Ah, sekarang boleh simpankan. Sini. Oh, dan dia sangat pandai. Mama ah. Mesti cakap assalamualaikum. Cari. Baiklah. Oh, Mama suka dan dia sangat pandai. Manis, Mama. Ah, berhenti ketawa. Berhenti ketawa. Berhenti ketawa. Okay. Danis, dengar. Danis, dengarlah. Danis. Danis, Mama suka pakai baju warna purple, Danis. Danis. Mama, saya nak tunjukkan Jennifer yang saya marah diri sendiri. Saya boleh, Danis. Eh. Danis, saya boleh buat macam mana, Danis? No. Cannot do that. Danis dekat sekolah, Danis tak boleh asyik marah-marah. Okay. Saya nak marah diri sendiri, faham? Okay, Danis, Mama cakap. Yay! Danis, you can't do that, Danis. Tak sopan, okay? Danis, Mama nak beritahu Danis. Mama suka pakai baju warna purple. Sebab... Dapat! Ha? Jangan masuk jam. Boh! Kelah. Kelah, eh. Kita tak berlakon, okey? Jangan masuk campur! Dah stop it, Danis. Ah, Danis. Mama suka baju, kalau pakai baju warna purple. Sebab Mama rasa warnanya cantik. Dan Mama rasa macam tenang kalau pakai baju warna purple. Pakai baju pink. Pakai dress. Danis sudah mau pakai dress pink? Ya. Oh, ya. Supaya Mama nampak cantik sangat. Oh, Mama ada satu dress yang warna pink. Danis satunya ada bercampur dan hitam. Alah. Yang macam princess kan? Ih, tak suka saya nak dress Mama yang pink je. Jaga. Dan kakak ada satu dress warna pink. Saya pun nak Mama ada enak dress. Dan saya nak dress yang warna pink lepas tu ada Frozen. Dan ada Elsa dan Anna. Mama mesti buat. Mama mesti. Kalau Danis? Dan kalau saya suka Mama pakai baju baju pink. Baju dress yang pink lepas tu Frozen. Yang kegemaran Danis? Kegemaran saya Hans. Oh, yang kalau baju? Hans. Baju kegemaran Mama adalah baju yang lembut, yang tak ada belenang untuk Mama di rumah. Supaya Mama rasa apa selesa dan tak panas. Kalau Danis? Kalau Danis? Saya suka Mama pakai blouse yang ungu kemudian ada gambar Frozen. Ya, tapi kalau kata macam tu, itu bukankah untuk kanak-kanak? Orang dewasa sesuai ke? Suka. Sesuai ke untuk orang dewasa? Nanti orang ingatkan Mama kanak-kanak. Sesuai. Diam. Kalau kegemaran dari siapa? Mama mesti cakap assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum.
Betul, tak boleh main-main. Mama belum tahu, Danis. Mama belum tahu yang kegemaran Danis. Baju kegemaran. Assalamualaikum, Mama. Hey, Danis, kita serius, okay? Serius, okay? Assalamualaikum, Mama. Okay, nah. Dah. Mama cakap waalaikumsalam. Okay. Danis, Mama nak tahulah kegemaran baju kegemaran Danis yang mana? Yang baju tidur kah? Suka tidak? Coba Danis coba tengok baju-baju yang Anis ada. Coba beritahu Mama. Saya nak kegemaran Danis. Saya nak baju biru. Lepas tu ada gambar Hans. Oh, yang baju tidur. Oh, Danis, itu kegemaran Danis. Oh, Mama tak tahu banyak itu kegemaran Danis. Eh, bagaimana? Danis?